Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, grafik kasus baru positif HIV/AIDS di Kota Malang pada tahun 2021 mengalami penurunan, yakni di angka 238 orang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Sekretariat KPA Kota Malang dalam Rakerda KPA Kota Malang sekaligus memperingati Hari AIDS Sedunia. Lihat di 3 tahun terakhir aja, 2019 ditemukan 573 orang yang ditemukan positif HIV di Kota Malang. Tapi untuk warga Kota Malang sendiri yang berKTP Kota Malang sekitar 70 orang. Dan untuk di 2020 kita temukan 432 orang dengan KTP Kota Malang sebanyak 31 orang. Dan di tahun 2021 ini sampai Oktober kita temukan sekitar 238. Walaupun secara grafik ini menurun karena adanya pandemi. Karena adanya pandemi sehingga angka kasus menurun. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, bisa jadi kita menemukan gunung es yang tertinggi, yang puncak paling tinggi kira-kira di tahun 2021. Harapannya seperti itu, sehingga ada waktu 9 tahun atau 10 tahun di 2030 untuk mencapai 3-0. Ya, jadi 3 goal ini di tahun 2030 tidak ada kasus baru HIV/AIDS. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang HIV meninggal karena AIDS dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Tapi nampaknya ini masih sulit, sehingga dengan Hari AIDS Sedunia hari ini, kita lakukan FGD dengan beberapa OPD, dengan teman-teman NGO, kemudian kelurahan, kecamatan, PKK, ada Satpol, ada Polres, dan sebagainya. Kita coba untuk membuat suatu rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, terutama nanti hasil dari FGD hari ini kita akan FGD-kan di para pakar anak-anak, pakar pendidikan, pakar kesehatan, dan nantinya ini sebagai laporan, sebagai rujukan untuk pemangku kebijakan di Kota Malang, kira-kira Kota Malang ini akan membuat rencana strategis 1 tahun atau 5 tahun tentang penanggulangan HIV/AIDS ini seperti apa. Jadi untuk Dinas Kesehatan sendiri telah menyiapkan seluruh layanan puskesmas dan rumah sakit di Kota Malang, baik itu rumah sakit swasta maupun negeri, untuk melakukan pemeriksaan PCT, pemeriksaan tentang HIV/AIDS. Ya. Jadi seluruh layanan Kota Malang sudah ada, puskesmas juga sudah ada, dan menyiapkan beberapa rumah sakit besar dan puskesmas untuk melakukan pengobatan ARV bagi ODA. Ya, jadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan layanan-layanannya memberikan layanan sedekat mungkin. Jadi kalau kita warga di Noyo, mungkin kita bisa pemeriksaan di Puskesmas di Noyo atau Rumah Sakit Islam di Noyo. Kita warga Kedungkandang bisa ke Puskesmas Kedungkandang dan lain sebagainya. Jadi pemerintah telah menyiapkan layanan-layanan sedekat mungkin, secepat mungkin, semaksimal mungkin, seefisien dan lain sebagainya. Kalaupun mereka nanti hasilnya positif, maka tentunya akan ada pendampingan dari teman-teman LSM, tapi pemerintah juga menyiapkan pengobatan secara gratis. Siapapun orangnya dan KTP manapun, walaupun itu KTP Surabaya, KTP Kabupaten Malang, itu akan mendapatkan pelayanan yang sama dan mendapat pelayanan secara gratis di Kota Malang. Dr. Yudi Imawanto, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, setiap rumah sakit harus memiliki pedoman atau panduan yang berisi rencana untuk menghadapi bencana atau bagaimana penyiagaan rumah sakit dalam menghadapi keadaan bencana. Pernyataan ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam webinar mitigasi bencana dalam gedung oleh Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rabu 1 Desember 2020.
2021. Penyusunan perencanaan menghadapi bencana diperlukan untuk menyamakan konsep dan persepsi setiap unit kerja yang terlibat pada pelaksanaan penanganan bencana. Apa dulu ini yang mau jawab? 16 Monggo. lantai ya, Bu Bintari? Iya, 16 lantai. Monggo, Bu Bintari. Ya. Kalau saya kurang, mungkin saya jawab dulu. Nanti mungkin Pak Hamid ini yang terkait sarana prasarana yang lebih paham. Saya heran aja rumah sakit sampai 16 lantai. Dan lebih heran lagi kalau lantai ke-15-16 dipakai untuk perawatan. Ya jangan dong, itu namanya nekat. Mestinya prioritas lantai bawah lah, lantai 1, 2, 3 itu untuk pelayanan, rawat inap, untuk pelayanan emergensi dan lain-lain yang terkait pasien. Semakin sehat, semakin tidak ada masalah kesehatan, boleh menempati perkantoran yang lebih tinggi. Itu prinsipnya. Kalau untuk keselamatan, ya tetap tangga darurat harus ada. Rem selama sampai tingkat gedung berapa dipakai untuk pelayanan pasien harus disediakan. Nah, rem tadi seperti tangga di luar tapi rata. Kalau Anda ingin lihat di RSSA punya. Sekarang saya bangga sudah punya. Dulu belum punya, kita dijadikan narasumber malu nggak punya rem ya. Sekarang kita punya sampai ke lantai 5 connecting dengan rem itu. Nah, terus mungkin juga tadi lift yang untuk darurat bisa membantu. Saya sampai sekarang belum, saya sudah baca cari-cari literatur apakah ada metode sistem lain atau teknologi yang baru untuk lebih aman dan lebih cepat untuk evakuasi. Dan yang terakhir, oleh-oleh dari teman-teman yang berangkat untuk kita kirim dalam belajar untuk tentang kesiapan dalam kebakaran rumah sakit, yang tadi sudah disampaikan Pak Hamid ya, sistem kompartemen penyekatan-penyekatan kalau itu gedung, dan itu harus efektif dan mampu sedemikian rupa handal untuk mencegah penyebaran api dan asap, dan upaya pemadaman itu dapat segera dihentikan. Nah, itu kompleks sekali sistem proteksi kebakarannya. Itu harus jalan. Semakin berisiko gedung itu tinggi, maka risiko untuk penyelamatan pasien itu akan semakin besar. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Jadi dengan pemetaan, dengan meminimalkan risiko, pasien-pasien itu jangan ditaruh di lantai 16, tapi yang bisa berlari, bisa jalan cepat, menuruni tangga darurat. Kalau ada fasilitas lift khusus untuk emergensi, darurat, akan lebih baik lagi. Seperti itu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Pemirsa, Guru Besar Bidang Geofisika Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo mengatakan, mikrotremor dapat digunakan sebagai alat pemetaan daerah rawan bencana akibat gempa bumi menggunakan analisis mikrotremor dengan metode Nakamura untuk menentukan frekuensi dominan serta faktor amplifikasi. Pernyataan ini disampaikan dalam webinar mitigasi bencana dalam gedung oleh Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada Rabu 1 Desember 2021. Profesor Adi menuturkan nilai frekuensi dominan untuk wilayah Universitas Brawijaya dan sekitarnya adalah antara 0,5 sampai 10,6 skala Richter dengan rata-rata berada di bawah 2 Hz. Nilai puncak amplifikasi berkisar 1,9 hingga 3,7. Untuk Brawijaya, ini adalah frekuensinya
frekuensi dominannya mulai 0,5 sampai 11. Ini adalah daerah atas dan pojokan ini di luar ini ternyata frekuensinya tinggi. Di tengah-tengah ini berguna ini bagi bangunan. Jika F0 bangunan sama dengan F0 truk, jika frekuensi dirinya dengan frekuensi bangunan itu maka terjadi resonansi, akan ada peningkatan kecepatan kerusakan bangunan. Kalau frekuensinya sangat rendah di zona merah ini, akan mulai kerentanan terhadap getaran gelombang gempa bumi periode panjang yang memberikan ancaman terhadap gedung bertingkat tinggi. Daerah ini sebetulnya, karena ini termasuk rendah ini mempunyai ancaman untuk, karena frekuensinya rendah ini termasuk hanya sekitar 3, kalau dilihat-lihatnya 2 atau 3 itu ya. Yang justru tinggi itu yang di pojok-pojok. Nah sekarang faktor amplifikasinya, untuk Brawijaya sekitar ini faktor amplifikasinya, antara 1,9 sampai 3,7 untuk di dalam ini. Semakin tinggi nilai amplifikasi, maka semakin tinggi bahaya akibat gempa jika F0-nya tadi rendah. Karena ada pembaginya rendah, maka amplifikasinya nanti akan tinggi. Amplifikasi. Nilai A itu 3, itu di UB1. UB1 mana ini? Di sekitar tadi itu, Pak, gedung Samantara Kida atau utaranya itu gedungnya sedang dibangun. UB6 itu adalah di sini, daerah Biomol ini ya 3,5, daerah ini juga ini Matos, daerah Matos ini. Termasuk tinggi ini, Matos ini hijau, ini juga hijau, dan ini UB4 juga ini termasuk tinggi ini. Untuk menciptakan sosok mahasiswa yang unggul, Fakultas Teknologi Pertanian UB meminta setiap mahasiswa memiliki roadmap pengembangan diri selama 4 tahun menempuh perkuliahan. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FTP UB, Yusuf Hendrawan, mengatakan roadmap ini disampaikan sejak mahasiswa baru masuk ke FTP agar mereka memiliki perencanaan diri mengenai kemampuan apa saja yang ingin diperoleh. Menurut Hendrawan, kemampuan soft skill ditekankan karena hal ini akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan mahasiswa selepas kuliah. Oh, sebetulnya kemahasiswaan itu tidak hanya PIMNAS saja ya yang bisa diinikan gitu kan. Sehingga semua itu mulai saya perhatikan ya. Ya mungkin dari awal memang saya perhatikan, tapi penekanannya waktu dulu itu masih di PIMNAS. Nah, sehingga saya buat atmosfernya. Atmosfer yang ada di FTP ini harus kita bina dulu bahwa atmosfernya adalah atmosfer kompetisi. Sehingga saya membuat semacam roadmap ya, yang selalu saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa baru ya. Ketika mulai mereka baru itu saya doktrin mereka bahwa mereka harus punya roadmap selama 4 tahun menjadi mahasiswa. Karena 4 tahun menjadi mahasiswa itu sangat singkat sekali. Dan itu nanti akan menentukan mereka 40 tahun ke depan. Di mana sebetulnya ya yang menentukan kesuksesan itu tidak hanya hard skill. Hard skill itu kan IPK itu kan cutting point saja kalau di perusahaan. Misalkan IPK-nya sudah memenuhi, misalkan syarat minimal kerja IPK 3 misalkan, cutting point-nya 3. Tapi yang menentukan dia menjadi sukses, menjadi seorang manajer, seorang pimpinan atau apa, itu adalah soft skill-nya. Dan itu yang saya berikan pengertian kepada adik-adik mahasiswa baru, bahwa soft skill itu jauh lebih penting untuk dipelajari ya, selama mereka menjadi mahasiswa 4 tahun di unitas. Pemirsa, gerakan untuk memunculkan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa membuat Student Entrepreneur Club via UB berinovasi dengan melakukan mentoring kepada mahasiswa yang ingin berwirausaha. Iza, Ketua Sekvia UB, mengatakan mentoring ini dilakukan agar mahasiswa memiliki alur yang tepat dalam berwirausaha, mulai dari ide hingga eksekusi dan pengelolaan manajerial. Mentoring ini dilakukan dengan berjenjang dengan harapan peserta dapat mengetahui tahap demi tahap dalam pendampingan bisnis sehingga wirausaha mereka dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya sendiri itu memiliki program unggulan yaitu mentoring. Nah, mentoring ini digunakan khusus untuk SEC sendiri, internal SEC, untuk mengembangkan dan juga menumbuhkan bisnis baru dari SDM SEC-nya sendiri. Tapi untuk program di luar orang SEC seperti anak-anak VIA terutama,
Kami memberikan fasilitas seperti webinar-webinar yang diadakan setiap bulannya, seperti itu. Nah, untuk webinarnya sendiri juga masih terkait dengan bisnis, mulai dari pemunculan ide bisnis, kemudian terkait pemasaran itu lebih banyak, dan juga terkait pengembangan SDM di bisnisnya, dan terkait keuangan. Dan di situ, selain untuk webinar-webinar, kami juga memiliki program lomba. Ada dua lomba yang dua program lomba yang kami unggulkan, yaitu ada bisnis seminar bisnis competition dan juga bisnis brand competition. Tidak hanya memberikan kemampuan keagamaan, pesantren mahasiswa Kenzun Najiyah Kota Batu memiliki visi menciptakan intelektual yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengasuh PESMA Kenzun Najiyah Kiai Fatsul Yasin membekali para santri mahasiswa ini dengan kemampuan budidaya anggrek. Kemampuan ini diharapkan nantinya agar para santri menjadi job creator dan juga memiliki kemandirian dalam berdakwah selepas dari pesantren. Pesantren Kenzun Najiyah ini dalam visinya adalah faqih wa timadu binafsi, intelektual yang mandiri. Intelektualitas itu menjadi kebutuhan mutlak bagi teman-teman yang masih dalam masa pendidikan, baik S1 maupun S2. Istilah faqih itu sendiri bagi kami mengenal dua sistem, sistem formal, sistem non-formal. Formalnya mereka ikut perguruan tinggi sebagaimana mereka pilih. Non-formalnya pengetahuan intelektualitas keagamaan itu menjadi tanggung jawab kami dengan berbagai jadwal mulai habis subuh sampai kemudian jelang tidur. Terus kemudian waqtimadu binafsi adalah konsep untuk mandiri. Konsep untuk mandiri itu adalah untuk menopang kiprah dakwah santri ketika nanti di rumah. Artinya apa? Siapapun Anda, Anda lulusan perguruan tinggi manapun, tetap toh harus berebut peluang pekerjaan dengan sekian ratus bahkan sekian ribu orang untuk masuk di sebuah perusahaan tertentu. Tetapi kalau kita punya mentality, kita punya basis untuk mandiri, maka tentu pengamalan ilmu itu lebih mudah. Artinya adalah bisa saja kita setelah lulus S1, S2, atau S3 itu mengabdi kepada mimpi kita sendiri, lembaga pendidikan kita sendiri, tidak harus tergantung kepada orang lain. Lah, salah satu fase kemandirian itu prosesnya dimulai dari pesantren. Ada berbagai pola pelatihan, tentu yang salah satu yang menjadi andalan kami adalah pertanian tanaman bunga anggrek. Ini menjadi andalan kami. Mengapa demikian? Itu kami pilih berdasarkan basis hobi dari kami semuanya. Masing-masing kami di pesantren ini memang suka pada tanaman anggrek. Dipilihnya anggrek tentu berbagai alasan. Salah satunya adalah relatif harga anggrek itu stabil. Pemirsa, konsultan budidaya tambak udang yang juga alumni FPI KUB, Insinyur Agus Saiful Huda mengharapkan kerjasama dengan Universitas Brawijaya dalam bidang inovasi riset pengembangan udang, Vename menghasilkan role model budidaya udang yang rasional, optimal, lestari, dan efisien. Agus menyebut nantinya riset ini tidak hanya melibatkan keilmuan FPIK semata, namun juga disiplin ilmu lain seperti teknik, filkom, dan lainnya, karena memang saling terkait dalam teknologi budidaya udang. Kan, ya, ini kita kan berbasis kepada akuakultur masa depan. Akuakultur masa depan itu berbasis kepada 5 poin: safe water, safe planet, safe energy,
save limbah, ya, kemudian save udang yang sehat untuk bisa dikonsumsi. Nah, dari situ berarti ke depannya nanti kita membuka suatu pilot project atau role model budidaya udang yang rasional, optimal, lestari dan efisien. Tentu aja berbasis kepada teknologi di situ. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak, melibatkan siapa saja untuk riset ini sendiri? Nah, ini yang relevansinya saya hadir di dalam workshop ini adalah kolaborasi multi interdisipliner. Karena di aquaculture itu kan banyak interdisiplin-disiplin yang berkembang di situ. Kita bisa melibatkan dari Philkom, bisa melibatkan dari teknik mekanisasi, bisa melibatkan dari basic science seperti MIPA, biologi, dan fisika, dan kimia, dan sebagainya. Itu yang harus kita rangkul untuk menjadikan sesuatu hal yang nantinya ini menjadi apa ini decision, ya, decision yang lebih mudah untuk bertambah ke depannya. Pemirsa, ekosistem industri halal yang makin berkembang direspon cepat oleh Vokasi UB dengan menyediakan program pendidikan bisnis jasa makanan halal. Direktur Vokasi UB Profesor Unti Ludikdo mengatakan Vokasi UB sudah menyiapkan program tersebut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dalam bisnis jasa makanan halal. Sektor ini menurut Unti akan selalu berkembang tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi tren global yang membutuhkan SDM dalam jumlah besar. Untuk itu, Vokasi UB sudah bersiap untuk bisa menghasilkan lulusan yang akan mengisi ruang industri makanan halal. Sudah kita siapkan, yang sudah kita siapkan yang sempat kita obrolkan beberapa bulan yang lalu, itu bisnis jasa makanan halal. Seperti diketahui teman-teman, Brawijaya juga sedang membangun ekosistem halal. Jadi satu environment di mana mulai dari hulu sampai hilirnya Brawijaya menyiapkan berbagai perangkat untuk itu, ya, sampai kemudian penyiapan SDM yang bergerak di bidang makanan halal itu. Nah, Vokasi yang menyiapkan SDM yang bergerak di bidang makanan halal itu, mereka bisa menjadi pelaku usaha di bidang jasa makanan halal maupun nanti masuk ke industri halal sebagai penyelia-penyelia maupun menjadi chef-nya dan sebagainya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Beli Damada dan seluruh kru yang bertugas mampit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.